Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat sekalian. Kembali kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Puja dan puji syukur kita atas apa yang sampai detik ini, saat ini Allah masih berikan kepada kita. Nikmat yang tiada taranya Allah jadikan kita. Allah berikan kita kesempatan sampai di penghujung Ramadan. Di 10 akhirnya, yang mana di sana kita tahu ada keutamaan yang besar. Ada kalau dalam perbelanjaan promo besar-besaran yang setiap orang bersemangat untuk mengejarnya. Mengejar diskon yang mungkin dia biasa beli harga pakaian itu 500-700 ribu. Nah, saat ini dia hanya beli dengan harga 100 atau hanya dengan 50 ribu rupiah. Maka dia akan berlomba-lomba. Ketika dia mendapatkan kabar seperti ini, dia merasa amat sangat rugi ketika hal itu tidak dia dapatkan. Maka walaupun waktu yang ditentukan di jam 12 malam, mal itu akan dipadati, diramaikan oleh orang-orang yang mengejar kiranya keuntungan dunia. Nah, bagaimana pula dengan waktu yang Allah berikan di akhir bulan Ramadan, yang kita tahu di sana ada malam yang Allah katakan malam itu lebih baik daripada engkau beribadah. Ini ibadah, bukan perkara sia-sia. Ibadah. Allah katakan dalam surah Al-Qadar jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Coba lihat ayat surat ini, Allah menceritakan, Allah mengabarkan kepada kita manusia, hamba-hambanya, tentang luar biasanya malam Lailatul Qadar. Dan malam itu para ulama bersepakat berada di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada sebagian mereka yang mentafsirkan kemungkinan yang amat besar itu di malam 27. Ada yang pokoknya ada di malam-malam ganjil, namun kita tidak tahu di mana malam ganjil itu Lailatul Qadar berada. Hikmahnya apa? Agar kita senantiasa setiap malamnya di 10 akhir itu kita bersiap-siap siaga. Kita pukul rata semuanya. Kerjakan semaksimal mungkin ibadah. Kalaulah setiap malamnya di 10 malam itu kita betul-betul maksimal, percaya, kita tidak akan menjadi orang yang rugi. Rugi karena tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Pada asalnya Lailatul Qadar semua manusia itu ada di dalamnya. Hanya saja ada orang yang dalam keadaan lalai, dalam keadaan lengah, dalam keadaan tidur, bahkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Namun di sana ada sedikit dari manusia yang dia isi ketika malam Lailatul Qadar itu dengan perbuatan amal saleh. Dia perbanyak baca Al-Qur'an. Dia
tambah lagi rakaat demi rakaat sholatnya, sholat malamnya, sholat sunnahnya, zikirnya, sodakohnya, dan berbagai macam dari amal ibadah. Maka kita dapati banyak ya masjid-masjid yang membuat program i'tikaf di 10 akhir dari Ramadan. Yang tak lain tak bukan tujuan mereka adalah untuk bisa memaksimalkan ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Yang kita semua tidak tahu kapan sih pastinya malam Lailatul Qadar itu turun. Hanya saja kaum muslimin yang dimuliakan Allah, amat sangat disayangkan banyak di antara kita manusia yang tidak paham betapa pentingnya, betapa urgennya, betapa butuhnya kita kepada malam Lailatul Qadar itu. Bayangkan, malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika engkau beribadah 1000 bulan, atau kalau ditahunkan dia kurang lebih 83 tahun. Orang yang hidup 83 tahun dia beribadah kepada Allah, ternyata lebih baik orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Coba kita muhasabah diri kita. Sudah berapa tahun kita hidup? Anggaplah 50, 60 tahun. Coba kita periksa kembali 50, 60 tahun ini. Berapa tahun yang kita pakai untuk perkara yang sia-sia? Berapa tahun yang kita pakai untuk perkara maksiat? Dan berapa tahun yang kita pakai untuk ibadah? Apakah sudah balance? Apakah sudah seimbang? Atau lebih berat kepada perkara yang sia-sia seperti tidurnya, makannya, atau lain itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, atau bahkan maksiatnya lebih besar? Allah musta'an. Kita yang bermuhasabah diri kita. Nah, kalaulah kita merasa ya Allah, ternyata sepertinya 20 tahunku dari usiaku 50 tahun kugunakan untuk perkara yang sia-sia, atau perkara dia adalah maksiat kepadamu, artinya aku akan menjadi orang yang merugi nantinya ketika engkau cabut nyawaku, dan aku belum mendapatkan, belum melakukan perbuatan yang kiranya bisa menghapuskan dosa-dosaku yang 20 tahun itu. Lalu apa yang harus engkau lakukan? Yang harus engkau lakukan, wahai saudaraku, berburulah, bersemangatlah untuk berburu Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Baik, kita akan kembali lanjutkan beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah. Kita membahas di acara ini nasihat kiranya, khususnya buat diri ini pribadi dan juga kaum muslimin, tentang bagaimana urgennya, bagaimana pentingnya kita paham waktu yang masih Allah berikan kepada kita adalah barang niaga kita, modal yang bisa kita pertaruhkan untuk mendapatkan kenikmatan surga, balasan yang terbaik dari Allah. Atau malah sebaliknya, karena kita tidak pandai menggunakan modal tersebut, barang dagangan tersebut, kita menjadi orang yang merugi. Kita menjadi orang yang menebus waktu hidup kita untuk mendapat ganjaran neraka. Na'udzubillah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di 10 akhir Ramadan ini, yang kita tahu banyak orang yang berlomba-lomba, yang kiranya perbandingan di antara kedua berlomba-lomba ini, ada yang berlomba-lomba mengejar kebaikan, memperbanyak ibadah, berusaha mendapatkan semaksimal mungkin waktu Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tapi di sana ada orang-orang yang berlomba-lomba
mempersiapkan katanya menyambut lebaran. Apa yang mereka persiapkan? Mereka berburu berbagai macam makanan untuk lebaran. Berburu berbagai macam pakaian. Atau memperindah, menghiasi rumahnya. Yang kiranya dia akan merasa akan datang tamu-tamunya. Kemudian bisa dia tunjukkan, dia pamerkan, dan lain sebagainya. Allah Ustaz. Mana yang banyak di antara kedua golongan ini? Yang lebih banyak, wahai saudaraku. Benar yang dikatakan Allah dalam surah Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Coba lihat. Ini ayat telah turun 14 abad yang lalu. Tapi sampai detik ini masih relevan. Masih bisa dipakai. Dan masih benar adanya itu yang terjadi. Coba kita perhatikan. Di 10 akhir ini, mana yang lebih ramai? Masjidkah? Atau mall? Atau bahkan tempat-tempat orang mencari berburu makanan? Coba perhatikan. Ketika awal, ya, awal-awal Ramadan, malam awal atau malam pertama, malam kedua, kita akan melihat fenomena masjid itu membludak. Bahkan sampai di teras-teras masjid orang melakukan sholat, mengikuti sholat isya, mengerjakan sholat tarawih. Tapi ketika saat ini, sekarang 10 akhir, apa yang terjadi? Sop itu semakin maju. Kembali kepada mode pabrik. Kembali kepada mode asalnya, awalnya. Ibarat seperti babak penyisihan. Tinggallah orang-orang yang berada di babak final. Kiranya mereka tetap bersemangat, istiqomah, ingin mengharapkan, mendapatkan piala yang Allah telah janjikan. Apa itu? La'allakum tattaqun. Sebab engkau menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang didapatkan ketika dia istiqomah imanan wahtisaban. Man qama ramadana, man shoma ramadana. Kata-kata ini yang Allah terus dalam hadis Rasulullah sampaikan. Barang siapa yang dia berpuasa, barang siapa yang dia mengkoma-koma itu mendirikan salat malamnya di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Bukankah kita juga tahu hadis yang masyhur, banyak dibawakan oleh dai-dai kita, ustaz-ustaz kita. Doanya malaikat Jibril yang dia sebutkan di hadapan Rasulullah tentang celakanya. Celakanya manusia yang dia jumpa dengan Ramadan, Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Dia jumpa Ramadan, berada dari 1 sampai akhir Ramadan. Selesai Ramadan, keluar dari Ramadan, dia tidak menjadi orang yang Allah sucikan, Allah bersihkan dosa-dosanya. Maka malaikat Jibril mengatakan, celakalah orang ini. Dan Rasulullah mengaminkan kata-kata Jibril. Amin. Coba lihat, kenapa? Bagaimana bisa ada manusia seperti ini? Ini tak lain, tak bukan disebabkan karena dia tidak menghargai bulan Ramadan. Dia tidak tahu dan tidak mau mencari tahu keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Tamu yang kiranya para ulama kita ketika berpisah dari Ramadan, mereka menangis sejadi-jadinya sebagaimana seperti orang tua yang kehilangan anaknya. Kemudian mereka berdoa agar kiranya Allah terima
ibadah yang dia lakukan selama Ramadan. Lalu dia juga berdoa agar kiranya Allah masih pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ini orang-orang yang paham dengan betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan dari bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang dia tidak tahu dan tidak mau tahu, ya dia merasa sama saja bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Maka ya dia tidak memaksimalkan ibadahnya. Dia tidak punya target-target khusus. Tidak terpanggil hatinya untuk berbagi, bersedekah. Padahal bulan Ramadan dikatakan oleh Aisyah, bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan itu, dia lebih dermawan daripada dermawannya atau daripada hembusan angin. Artinya sangat deras. Ketika dia ada uang, dia berikan, dan dia berikan. Itu. Dan manusia di bulan Ramadan adalah titik di mana dia amat mudah hatinya untuk berbuat baik. Nah, kalaulah bulan Ramadan tidak menjadikan Anda menjadi manusia yang baik, maka bulan apa yang Anda harapkan untuk bisa Anda berbuat baik? Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang terakhir Nu'min Sa'ah kita. Kita membahas bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin, memaksimalkan diri kita di 10 akhir, apalagi kita berharap bertemu, berjumpa dengan dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita benar-benar maksimal dalam ibadah kita. Nah, setidaknya apa yang harus kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini? Di antaranya yang kita lakukan adalah jaga salat Isya dan subuh berjamaah. Ada apa? Kenapa 10 akhir ini diutamakan juga kita menjaga salat Isya dan salat subuh berjamaah di masjid? Ada hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia di malam harinya di salat Isyanya berjamaah dengan imam, dilanjutkan besoknya di subuh hari dia juga berjamaah dengan imam, maka dihitung untuknya seolah-olah dia sholat malam penuh satu malam. Artinya apa? Padahal ya, habis sholat Isya berjamaah, mungkin dia kerjakan tarawih, pulang, tidur dia, kemudian subuh besoknya dia lakukan sholat subuh. Artinya ada jeda yang dia mungkin beristirahat di sana. Namun Rasulullah mengatakan dia terhitung bagaikan melaksanakan atau melakukan sholat semalam suntuk. Artinya penuh 12 jam itu mungkin dia seolah-olah melakukan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Betul-betul kita jaga 10 akhir ini, kita usahakan semaksimal mungkin agar kiranya tidak tertinggal, tidak ketinggalan untuk kita melaksanakan sholat Isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah di masjid. Agar apa? Agar ketika datang Lailatul Qadar itu, kita terhitung orang yang mengerjakan ini. Seolah-olah kita melakukan sholat malam semalaman suntuk. Bayangkan, kali lipatnya itu adalah seolah-olah engkau beribadah 83 tahun. Bagaimana kita tahu? Kita tahu bahwasanya berat kita untuk bisa melakukan ibadah sampai 83 tahun. Dan bahkan mungkin usia kita juga tidak mencapai angka 83 tahun. Ya, kita bisa lihat bagaimana kematian saat ini amat sangat banyak kita dapati. Benar Rasulullah katakan hanya sekedar 60-70 tahun umur umat, hanya sedikit yang melampauinya, artinya hanya sedikit yang mencapai 83 tahun itu. Kebanyakan antara 60-70. Bahkan sekarang kita dapati banyak di bawah 60. Allah telah panggil. Kenapa? Nah, bisa jadi karena kesehatan di masa dulu dan sekarang itu berbeda. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setelah kita mengerjakan itu, yaitu menjaga sholat Isya dan sholat subuh berjamaah,
Kemudian juga kita menjaga salat tarawih, kita usahakan tarawih itu juga tidak kita tinggalkan. Selelah seletih apapun itu, Anda tetap lakukan, laksanakan. Karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya. Maka kita kembali katakan, perlu sangat penting engkau memasang target di bulan Ramadan. Di antaranya ini, tarawih jangan sampai ada yang ketinggalan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang bolong. Jangan Anda berpikir, mindset Anda itu sunnah itu adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ganti itu mindset. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu sunnah itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan kau akan rugi. Itu dia, rugi. Sebagaimana kau tahu, kalau seandainya ada yang menawarkan kepada engkau datang ke sini, akan kuberi 1 miliar. Kemudian apa yang terjadi? Engkau tidak datang karena lupa, karena ketiduran, atau karena hal-hal yang lainnya. Lalu apa yang terjadi? Engkau akan merasa sangat amat rugi. Aduh, kok bisa tadi enggak datang? Nah, itu dia. Jadi jadikan seperti itu. Ketika engkau tidak melakukan sunnah, coba tanamkan, engkau akan merasa amat sangat rugi karena ketinggalan atau luput darimu sesuatu yang besar. Kemudian perbanyak baca Quran, minimal 100 ayat setiap malamnya. Perbanyak baca Al-Quran. Nah, kalau engkau i'tikaf, otomatis di antara amalan yang kau kerjakan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian perbanyak doa. Ada doa khusus di malam-malam Lailatul Qadar atau di malam-malam ganjil, malam-malam 10 akhir. Di antaranya engkau membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yaitu permintaan kita kepada Allah untuk kiranya Allah ampuni dosa kita. Coba searching saja, di sana ada doanya, coba lihat, itu diamalkan. Terus dibaca setelah habis sholat, ketika duduk-duduk berzikir, ketika berjalan. Karena zikir itu tidak harus suka duduk, paku, tidak. Tidak bisa di mana saja baca itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa anni. Kemudian memperbanyak atau juga memaksimalkan ibadah seperti sedekah. Sedekah adalah hal yang amat sangat luar biasa. Ketika kau berikan, seandainya itu adalah dalam waktu-waktu Lailatul Qadar, bayangkan 1000 yang kau berikan itu akan dikalikan 83 tahun. Seolah engkau berinfak, engkau bersedekah 1000 itu selama 83 tahun. Itulah sehari itu loh, 1000 gitu ya. Itu 1000, kalau 5000, kalau 10000 atau 100000, Masya Allah. Kalau coba maksimalkan, kalau lah kita di bulan Ramadan sering berinfak, maka coba lebihkan di 10 akhir, terutama di malam-malam ganjil. Lebihkan, yang biasanya cuma 5000 buat 10000. Biasanya 10000 buat 20 atau 50000. Malam ganjil buat lebih banyak daripada malam-malam biasanya. Kalau memang tidak bisa pukul rata semuanya sama. Untuk kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dikira semoga kita mendapatkan, menemukan, atau berada di malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan maksimal beribadah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena tidak ada jaminan kita akan menemukan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.